Halo, Sobat Miners, jumpa lagi di Crispy Crypto. Ya, di sini gue bakal kasih ya, gue bakal bahas sesuatu yang lumayan sensitif ya, mungkin di dunia marketing crypto, marketing mining, dan juga di dunia marketing, di dunia influencer ya. Jadi di sini, tapi sebelumnya mari kita coba syukurin dulu nih bahwa weekend kemarin, ya, Jumat Sabtu Minggu, kita nggak mengalami berita-berita mengagetkan lagi di dunia kripto ya, di dunia kripto dan Bitcoin. Tidak ada penurunan harganya secara signifikan, bukannya kasih harapan juga ya, mungkin Bitcoin naik, mungkin Ethereum naik. Tapi sejauh ini Ethereum sekarang udah kembali ke 1.200 dolar, 1.200-an dolar, lalu Bitcoin juga udah naik lagi ke 21 ribuan. Jadi sejauh ini sih stabil ya, kalau misalnya di bahasa-bahasa tradingnya itu kayak mereka gak break dia punya apa resistance-nya gitu ya, itu bahasa trader lah. Gue gak ahli di situ, gue cuma kasih kalian kayak insight dari yang gue baca aja, yang gue baca ya, baik itu di Twitter, baik itu di Instagram. Oke, gue mau langsung aja bahas ke tema gue kali ini adalah gue merasa ya, gue sengaja membuat banyak video ya di mana mining sekarang tuh profitnya sangat tipis, cuannya sangat tipis. Demi menjaga biar supaya nih sobat-sobat calon miners yang lainnya bisa menjadikan video-video gue itu sebagai alat tolak ukur pikir. Jadi gue juga sering bilang bahwa pasang mining rig itu bukan sekedar pasang dan rebahan. Jadi pasang mining rig itu sendiri punya banyak masalah yang sebagai miners ataupun nanti calon miners lainnya juga harus pikirkan. Masalah-masalah sekedar mengganti risers, karena mengganti risers pun ada biayanya lagi ya, jadi risers yang koneksi itu, terus gimana kita menjaga suhunya, gimana supaya dia nggak overheat di atas 60 derajat atau di bawah, kalau bisa kita selalu jaga dia dijaga VGA itu di bawah 60 derajat. Begitu juga Windows. Jadi kalau udah punya mining rig itu nggak cuma sekedar pasang terus rebahan ya, atau nggak usah ngapa-ngapain lagi, karena sebenarnya banyak kesulitan yang setidaknya kalian harus tahu. Jadi kayak gue sebelum gue punya mining rig ya, setidaknya gue ada lah hal-hal yang harusnya gue ketahui sebelumnya. Mungkin sekedar ganti risers itu sih sebenarnya cukup umum ya, jadi gue sih sebenarnya itu udah tahu dari awal. Tapi masalah-masalah seperti overclocking, GPU-nya panas, atau misalnya overclocking nggak cocok sama VGA-nya atau nggak cocok sama software-nya, itu harus dipikirin lagi. Nah, di sini yang paling pertama yang mau gue bahas adalah kalian kalau bisa jangan percaya influencer ataupun marketing mining ya. Jadi gue ada lihat ya kayak sebuah akun ya, tanpa menyerang siapapun, tapi gue ada ngelihat itu sebuah akun Instagram, dia itu kayaknya mungkin dia mengendorse influencer ini gitu. Lalu influencer ini seperti bilang, wah enak banget nih udah dipasang, tinggal rebahan, itu nyantai-nyantai. Maksud gue sih sebenarnya, satu, apakah orang itu mengerti dulu ya? Apakah orang yang dimaksud, apakah orang yang ditujukan sebagai bahan marketing ini mengerti dulu nih? Dia soal crypto, atau dia soal Bitcoin, apakah dia cukup dalam? Gue bukannya bilang gue ahli, tapi untuk masuk ke dunia crypto dan Bitcoin dan crypto, itu gak bisa sekedar pengetahuan cuma Ethereum harganya akan naik, Ethereum harganya akan turun. Karena menurut gue banyak banget technical analisisnya. Jadi kalau misalnya cerita dari gue pribadi, kenapa gue bisa sampai ke mining rig itu adalah dulu sebelum gue memulai mining rig, gue memulai trading di tahun Februari, di Februari 2021 gue udah mulai mining. Lalu sekitar bulan Maret ini gue ada tulis di blog gue, kalau kalian mau baca boleh. Di situ gue bilang gue berawal dari mau coba-coba apa tuh yang namanya trading via trading cryptocurrency. Gue beli banyak koin aneh-aneh, gue ada sekitar 20-30 koin, gue setiap hari gue trading setiap malam. Tapi berdasarkan buku yang gue baca, lu tuh gak bisa mengalahkan pasar gitu loh. Jadi gimana caranya nih, lu bisa ikut di dunia pasar itu gitu loh. Di dalam kasus gue adalah Bitcoin dan cryptocurrency. Ya lu punya mining rig, dan dengan cara gue punya mining rig, daripada gue melakukan trading, Gue justru yang memproduksi si koin-koin Ethereum itu untuk gue jual nantinya. Nah, jadi daripada gue beli terus gue tungguin harganya naik, atau misalnya gue trading terus gue cut loss, dan kebetulan gue gak sepinter itu untuk trading ya, untuk sobat-sobat
miners yang juga mungkin trading, mungkin kalian lebih lebih pintar dari gue, mungkin bisa. Tapi kalau gue jujur aja gue gak gitu pintar. Dan untuk soal trading ya, jadi menurut gue gak terlalu bisa untuk melakukan itu. Belum lagi gue kepikiran loss-nya. Kalau misalnya nanti kita ada loss, karena di dunia trading itu gak mungkin kalau misalnya kita gak cut loss. Jadi kalau misalnya kita tungguin dia sampai naik, ya kenapa gak sekalian aja invest. Nah, jadi menurut gue itu terlalu banyak ya, baik influencer ataupun artis yang melakukan pemasarannya itu menjebak orang gitu loh. Seakan-akan memang mining itu semudah itu, atau membeli koin akan semudah itu naik. Mungkin kalau misalnya kondisi koin pasarnya lagi bagus, lagi naik, lagi bull run, kondisinya lagi uptrend, lagi optimis, mungkin bisa ya. Apapun yang kalian lakukan itu terjadi dengan lancar gitu loh. Tapi pokoknya balik lagi nih sobat miners. Kalau dengan kondisi koin sedang turun, kalian tuh harus banyak-banyak tuh melihat video-video YouTube yang memang tuh mereka katakan yang sejujurnya, daripada ngelihat marketing mereka doang. Nah, lalu menurut gue adalah jangan FOMO ya, FOMO, fear of missing out, atau bahasa Indonesia adalah jangan takut takut ketinggalan. Dan menurut gue adalah jangan takut ketinggalan, karena mining tuh umurnya bakal panjang ya. Apapun koin yang kalian ntar mau mining itu umurnya masih panjang. Proof of work itu tuh masih umurnya tuh masih, wah, masih ke depan, karena kita belum ada sesuatu tuh yang secanggih ini lagi gitu loh. Kita bisa dibilang tuh kita masih early banget di masuk ke dunia mining, masuk ke dunia cryptocurrency, masuk ke dunia Bitcoin tuh kita masih early banget. Jadi ada bagusnya itu kita tuh selalu melakukan yang namanya riset lebih dalam. Nah, itu adalah poin gue selanjutnya adalah kita harus melakukan riset lebih dalam, atau DYOR, do your own research. Jadi baik itu mining ataupun membeli koin ataupun trading ataupun investing dalam hal koin, saham, perumahan, apapun itu, kalian harus melakukan yang namanya riset yang cukup dalam. Karena gimana pun juga menurut gue itu adalah uang kalian sendiri. Mau itu uang dingin, uang panas, maksudnya uang yang kalian lagi nggak butuh, uang yang lagi kalian butuhin, terus kalian mau pakai uang itu untuk usaha yang lain, itu adalah uang kalian sendiri. Jadi daripada mempercayai orang lain, lebih baik kalian tuh melakukan riset sendiri. Nah, apalagi contoh aja ya, kayak sekedar Ethereum akan segera berpindah menjadi proof of stake gitu, yang tidak bisa dimining lagi, belum tentu ada jawaban yang kayak pasti gitu ya, dari tempat penjualan mining atau dari koin-koin yang lain gitu ya, yang kayak bilang ini adalah koin selanjutnya. Ini adalah koin yang akan mengalahkan Ethereum. Ini adalah koin yang akan mengalahkan Bitcoin. Karena menurut gue belum ada koin yang benar-benar pasti. Nah, terus dengan keberadaan koin, menurut gue dengan keberadaan koin, di mana lu tuh bisa sekedar copy dari smart contract. Gue bukannya membuat mudah ya. Gue bukannya membuat mudah. Tapi dari kasus-kasus penipuan koin yang ada, contohlah koin yang Squid Game. Itu kan dia ada koinnya tuh, terus habis itu sampai akhirnya dirug pull sama sama developernya gitu. Itu ngilang, uangnya dibawa kabur. Itu kan sekedar kayak bikin koin itu, sebenarnya kalau misalnya kalian mau belajar pun di YouTube tuh banyak banget. Dan jujur aja, bikin koin tuh sekarang tuh hampir orang-orang tuh merasa mereka tuh bikin koin itu tuh seperti IPO saham. Jadi inisial apa, kalau misalnya IPO saham kan inisial public offering ya. Jadi saham pertama yang dikeluarin biar dengan harga yang rendah, nanti mereka beli, mungkin mereka kondisinya investing, jadi begitu orang-orang yang lain mulai beli, harganya tinggi, kalian sebagai orang pertama yang membeli pun bisa menjual dengan harga yang tinggi, ya kan? Nah, sama, koin pun juga begitu. Koin itu namanya ICO, Initial Coin Offering. Seandainya koin melakukan ICO, terus orang-orang beli, terus tiba-tiba developer yang melakukan rug pull, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah bisa percaya koin tuh yang sebenarnya tuh ada pemiliknya. Ya, sebutlah Ethereum. Kita sebagai miners pun kan mendukung dia nih sebenarnya dengan securing network dia ya. Punya mining rig begini. Tapi kenyataannya salah satu founder Ethereum, Vitalik sendiri pun pernah mengatakan bahwa Solana itu bisa mengalahkan Ethereum. Padahal kalau misalnya kalian tahu nih, koin Solana itu sering banget networknya itu tuh gak stabil, sering tiba-tiba mati, sering banget, terus malah belum lagi dia kemarin itu keluar HP, padahal dia sendiri sempat ada berita ya, bahkan baru-baru ini beritanya dia itu menahan
wallet yang memegang Solana terbanyak gitu loh. Dia biar si walletnya ini tuh nggak bisa transaksi. Dan itu kan daripada membuat koin apa dasarnya cryptocurrency itu adalah desentralisasi, dengan menahan menahan transaksi koin kan menjadi sentralisasi, menjadi pusat. Nah, itu kan menjadi pertanyaan kan, apakah koin-koin yang justru memiliki CEO, memiliki orang di belakangnya yang membangun utilitasnya, apakah mereka tuh orang-orang yang bisa kalian percaya, ya kan? Ketika sudah menyangkut soal uang nih, soal fiat, biarpun mungkin orang-orang berpikir kayak semuanya akan segera kripto, tapi kenyataannya semua masih berpikir untuk soal fiat. Jadi gue tuh sekarang, tujuan gue membuat video ini adalah gue cukup prihatin gitu loh, sama marketing-marketing yang masih kayak menjebak orang-orang yang kayaknya mining itu sekarang tuh masih luar biasa menguntungkannya. Padahal kalau tapi kalau misalnya kalian lihat dari sisi hobi, dari sisi investing, kalaupun kalian mau lihat dari sisi hobi, kalian mesti mengerti dulu mining itu apa. Kayak gue udah jalan 7 bulan, sekarang udah mau ke 8 bulan. Itu tuh gue tuh tahu dulu mining itu apa, baru gue bisa bilang, "Oh iya, ini bisa jadi hobi baru gue nih." Hobi di mana hobi yang setidaknya tidak merugikan gue. Bukan. Lalu NFT project sekarang tuh udah kayak banyak ya, udah gila-gilaan tuh NFT. Gue bukannya nggak percaya NFT ya. Gue sebagai orang, kalau misalnya kalian lihat IG gue tuh, gue ada sempet bikin NFT di IG gue. Dan jayus banget gitu loh, gue sempet mikir sendiri gitu, kayak one man, gue sendirian bikin NFT, abis itu gue coba bikin cerita, abis itu dari ceritanya ada art, ada lukisan-lukisannya, ada artnya, abis itu gue coba jual di, apa sih itu nama website-nya. Abis itu gue pikir, ngapain gue gitu loh. Gue tuh cuma, waktu itu gue bahkan FOMO, gue akuin. Gue waktu itu mungkin cuma FOMO doang. Orang-orang bisa cari duit di NFT. Padahal kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi, NFT itu selalu di backup oleh orang-orang yang terkenal. Mereka yang menginfluence orang-orang ini untuk membeli NFT ini. Yes, kita ngomong jujur aja nih ya. Salah satu YouTuber ya, motivator gitu, Gary V. Dia yang pertama kali suruh orang-orang tuh beli NFT. Dia telepon Logan Paul, dia telepon Jack Paul, dia telepon si ini, telepon itu, beli NFT ini. Ini akan ada masa depannya, dia beli ini. Ya karena dia itu kebetulan seorang influencer dan dia motivator, ya terjadilah pembelian NFT dalam volume yang cukup banyak sehingga nilai NFT naik. Sekarang kondisinya, kalau nilai mata uang untuk membeli NFT itu turun, sebutlah dalam hal ini adalah Ethereum, nilai NFT itu pun akan turun. Jadi menurut gue tuh kita tuh di sini kuncinya adalah, satu adalah lakukan riset sendiri. Oke, kedua jangan percaya siapapun. Gue bahkan gak sebut diri gue influencer ya. Gue gak akan yang namanya promoin koin A, koin B, koin C. Kalaupun memang sebutlah itu sebuah endorse ya, biarpun mungkin di sini tuh gak ada ya yang endorse gue ya dengan subscriber gue dan followers gue ya, gak mungkin gue di endorse. Jadi yang gue ngomongin itu adalah sebuah fakta. Dan kalaupun memang endorse, coba kalau misalnya kalian memang mau mempercayai influencer ini, coba lihat dulu track record dia di dunia cryptocurrency itu gimana, di dunia mining tuh dia gimana, apakah dia mengikuti terus seperti di IG tuh sekarang kan banyak banget ya. Nah, kita lihat apakah dia itu selalu favoring gitu, apakah dia selalu mendukung pergerakan koin-koin yang nggak tahu deh, yang mungkin belum ada namanya tapi dia suruh kalian beli atau investing. Itu tuh semua harus di riset dulu. Paling gitu aja dulu ya sobat miners video kali ini. Thank you banget yang udah like, yang udah nonton. Thank you juga buat subscriber-subscribernya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe gue, like video ini, komen di bawah gimana pendapat kalian nih soal influencer yang menurut gue berbahaya ya, mempengaruhi dunia kripto ini ya, untuk orang-orang biasa yang belum mengerti terutama ya. Kalian boleh komen di bawah pendapat kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya, sobat miners. Bye-bye.